adik-adik, selamat datang di kisah Sahabat Pelangi. Hari ini kita belajar di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ayo siapkan alat tulismu untuk menjawab pertanyaan mengenai cerita yang kalian dengar. Ajak ayah, ibu, atau kakak untuk membantumu mencatat pertanyaan ya. Nanti kerjakan tugas ini dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sekarang mari kita dengar kisah Sahabat Pelangi. Gangsingku masih bertahan. Keren. Ayo lempar lagi, Yan. Oke, siapa takut? Satu. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Eits, keren nih. Kayaknya gangsingku mau nabrak kamu punya. Ayo, ayo. Ah, nggak mungkin. Gangsingku pasti bertahan. Aku bilang juga apa, Chan? Ih, tumben nih gangsing. Biasanya oke punya. Mungkin gangsingmu belum dikasih makan, Chan. Kacau nih. Bukan gangsing, Yan. Perutku nih yang kempes. Minta diisi. Sebesar itu kempes, gimana penuhnya, Chan? kalian sedang apa, kah? Lagi main gangsing dong. Seperti apa itu? Boleh coba? Gak bisa. Ini mainan anak laki tahu. Kenapa begitu? Ayah, gak juga lah. Anak perempuan juga boleh main gangsing. Itu sudah. Ajari nanti aku ya. Gak bisa. Gak ada anak perempuan main gangsing. Aih, pelit sekali Wayan, Iya nih Wayan, gak boleh gitu tahu. Ya habis, kita kan lagi asik main tadi. Ya gak apa-apalah, kita main sama-sama. Itu sudah. Kamu gak ingat, Yan? Kemarin Marta ajari kamu menghafal lagu, kan? Jadi ngitung nih. Tidak, Wayan. Ya udah, sini aku yang ajarin. Tapi nanti beliin aku es ya. Ada ongkosnya kah? Bukan ongkos, Marta. Tapi kalau ngajarin kan haus juga. Chandra, ada maunya tuh. Harus lari-lari kah? So Chandra jadi haus. Bukan lari, tapi teriak-teriak tahu. Ya sudah. Mari sudah, ajari aku ya. Nih, seperti ini ya. Kamu harus pegang ujung gangsing ini. Lalu pas mau lempar ke bawah, harus sambil diputar. Lihat ya. Oh, mudah itu. So tahu Marta nih. Coba deh, nih pakai gangsingku aja. Tuh kan, aku bilang juga apa. Kamu gak bisa deh. Sebentar, Wayan. Nanti ini saya pasti bisa. Kemana buku sejarah Majapahit itu ya? Kok tidak ada di sini? Apa aku salah taruh ya?
Kok nggak ada juga? Buku cerita lima sekawan juga nggak lengkap ya? Nisa. Iya, Kak. Bisa tolong bantu kakak sebentar? Ada apa, Kak Tio? Ini, kakak kan lagi membereskan buku-buku. Tapi ada beberapa buku yang seharusnya ada. Kok kakak nggak lihat ya? Oh, mungkin terselip di rak lain. Justru itu, udah kakak cari, nggak ada juga. Apa ada yang pinjam ya? Kita lihat daftar pinjam buku aja. Oke. Hah? Bunyi apa tuh? Oh, itu pasti bunyi mangga yang jatuh. Wah! Pohon mangga kakak sudah banyak yang berbuah. Kamu mau? Iya, mau, Kak. Mau. Ya sudah. Sekalian panggil teman-teman kamu deh. Biar pada metik mangga. Enak loh. Manis, segar rasanya. Oh, iya. Nisa panggil mereka dulu ya, Kak. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana pendapatmu kalau di lingkunganmu ada taman bacaan? Dicatat ya. Bagaimana pendapatmu kalau di lingkunganmu ada taman bacaan? Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas ya. Tapi masih jago aku lah. Coba diadu aja. Ayo, siapa takut? Satu, dua, tiga. Loh, kok gangsingku jatuh? Sudah kalah itu kah? Kamu menang, Martha. Aku menang toh. La 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 la. Aku menang. Ulang. Kayaknya tadi aku belum siap lempar. Bisa aja kamu, Yan. Ih, enggak percaya. Tadi pas aku lempar, aku enggak konsen tahu. Wah, seru pisan mainnya. Wayan kalah main gangsing sama aku. Baru juga sekali. Ah, sudah. Main gangsingnya besok lagi aja tuh. Loh, emangnya kenapa? Kak Tio tadi bilang, kalian diajak metik mangga. Wah, udah pada berbuah ya. Oke lah kalau gitu. Yuk kita kemon. Berangkat. Wah, kok buahnya banyak yang udah jatuh? Banyak yang gompal juga. Ada pencuri mangga, Kak? Wah, di sini lebih banyak lagi yang sudah bekas gigitan. Ih, tega sekali ya. Sudah mencuri, makannya tidak dihabiskan. Aneh banget sih, gak kayak aku. Makan selalu habis, malah nambah. Sisanya nggak dibuang ke tempat sampah lagi. Terlalu, Kita harus cari tahu nih pencurinya. Kak Tio sudah tahu belum ya? Belum tentu.
Gak sopan sekali sini. Loh, kok malah ngobrol? Belum jadi metik dari tadi? Belum, kakak. Loh, kenapa? Kak Tio gak tahu. Mangga-mangga kakak diambil pencuri. Pencuri? Ini lihat, kak. Pasti pencuri itu mengambil tanpa izin. Terus langsung dimakan. Gak cuma satu loh, kak. Tuh, lihat. Banyak kan? Benar, kak. Kita nemuin beberapa mangga. Hahaha, kalian. Hah? Kok kenapa kakak tertawa? Iya, kalian lucu sekali sih. Jadi, yang kalian maksud pencuri itu adalah musang. Musang? Iya, musang itu hewan noktural yang hidupnya di malam hari. Kok makan mangga malam-malam, kak? Tidak hanya mangga, musang lebih suka makan buah-buahan. Oh. Terus, kak? Yuk ke dalam aja. Kakak tunjukkan lebih banyak informasi soal musang. Asik! Ayo! Asik! Nah, ini yang disebut dengan musang. Itu kucing kakak. Bukan tahu, itu tuh tupai besar. Bukan, ini musang. Memang mirip dengan kucing. Tapi ekornya lebih panjang. Pola hidup dan jenis makanannya juga beda. Musang ini lebih suka tinggal dari pohon ke pohon, juga di loteng, gitu. Sepertinya Nisa nggak pernah lihat musang kalau pagi atau siang gitu. Ya, karena mereka hewan yang hidup di malam hari, sama seperti burung hantu dan kelelawar. Terus kalau pagi sampai sore, mereka buat apa kah? Ya, mereka sembunyi. Sampai malam tiba, barulah keluar mencari makan. Wah, seperti pencuri dong. Keluar malam-malam, terus ambil mangga nggak izin. Ya bedalah. Hewan itu hidup dari alam. Hak mereka untuk mengambilnya tanpa izin. Seperti musang, mereka toh tidak ambil mangga kakak semuanya kok. Iya, enak dong kayak musang. Makan mangga terus. Aku juga mau. Kamu mau jadi musang? Gak pakai baju? Gak makan kue bolu? Wah, kalau itu... Enggak deh, kak. Enggak. Nah, karena kita manusia diciptakan dengan akal. Makanya harus ada aturan. Seperti tidak boleh ambil milik orang tanpa izin. Nah adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, jelaskan 3 kebiasaan hidup mustang. Dicatat ya, jelaskan 3 kebiasaan hidup mustang. Nanti jawablah pertanyaan ini sebagai tugas ya. Lagian, tadi Chandra sok tahu banget sih manjatnya. Jadi kepleset kan? Karena ingin cepat makan mangga toh? Iya, untung gak benjol aku tadi ya. Ih, Chandra, itu mangganya kan belum dicuci. Ah, nggak apa-apa. Malah banyak vitamin. Kok malah banyak vitamin? Garang kamu nih. Cuci dulu sana.
Tanggung nih, Kak. Dari tadi udah masuk 2 buah. Nggak dicuci. Iya tuh, Kak. Tadi pas metik di atas pohon, langsung makan dia, Kak. Nggak cuci dulu. Nggak bisa, nggak bisa. Harus dicuci dulu dong. Ini, tolong sekalian ya. Ayo. Mangga sebanyak ini nanti buat siapa aja, Kak? Ya, nanti gampang. Kita bagikan ke tetangga. Kasihkan ke Kak Dewi, ke Opung Ibu, Pak RT juga ya. Oh, oke. Aku bantu bagi-bagikan ya, Kak. Aku juga ikut. So, pasti aku juga. Boleh. Terima kasih ya. Oh iya, kalian ada masih pinjam buku tapi belum dikembalikan? Aku, Kak. Buku sejarah Majapahit. Oh, pantas. Tadi kakak pas beres-beres gak nemuin buku itu. Aku juga, kakak. Buku cerita 5 sekawan. Nah, kalau memang belum selesai dibaca, tapi sudah waktunya dikembalikan, kalian lapor sama kakak. Minta diperpanjang waktu pinjam bacanya ya. Iya, kak. Iya, maaf ya, kak. Iya, jadi kakak gak bingung. Kalau ada catatan kan, gak kelimpungan kayak tadi. Maaf kakak. Ngomong-ngomong, kalian suka makan buah gak? Sebenarnya mah, Nisa lebih suka pepaya. Kalau aku, suka mangga dan pisang. Wah, gak keren. Kayak aku dong, mangga, apel, dan jeruk. Semua bagus kok. Terpenting kalian harus rajin makan buah. Emangnya kenapa, Kak? Aduh, Wayan. Makanya, baca buku tentang buah-buahan. Jangan komik terus. Komik asik tahu. Sudah. Begini ya. Buah-buahan itu mengandung banyak vitamin C dan bagus buat tubuh kita. Vitamin C? Itu buat apa, kakak? Untuk meningkatkan daya tahan tubuh pastinya. Selain vitamin, ada juga kandungan nutrisinya. Iya, seperti buku yang aku baca. Alpukat itu mengandung vitamin E, zat besi, dan kalium. Waduh, banyak banget. Susah ngapalinnya. Gak apa-apa, gak hafal. Yang penting rajin makan buah ya. Itu sudah. Iya. Chandra mana ya? Kok lama sekali? Tapi mangganya ada tuh. Chandra. Si Chandra teh kemana tuh? Aneh sekali. Chandra! 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 Wah, jangan-jangan. Dia kekenyangan terus ketiduran. Wayan, coba cari Chandra. Mungkin di dalam rumah kakak. Iya, kak. Biar aku cari. Chandra! Yuhu! Duh, kemana sih ini anak? Chandra! Iya. Sebentar lagi, Yan. Loh, emangnya kamu ngapain sih? Lagi di dalam WC. Aduh, perutku. Ya sudah, buruan, Chan. Ditungguin yang lain tuh. Sudah ketemu, kah, si Chandra? Sudah dong. Tuh, lagi di WC. Kok bisa di WC? Kenapa ya si Chandra? Maaf, kalian nyariin aku ya? Iya, kok kamu lama benar baliknya. Tapi mangganya ada di bawah keran. Emangnya Chandra tadi kemana wae? Tadi waktu aku mau cuci mangga, perutku tiba-tiba sakit. Melilit gitu rasanya. Terus?
lari ke kamar mandi. Ternyata aku buang-buang air. Tuh, Nisa bilang juga apa, Chan? Kamu sih makan mangga nggak dicuci dulu. Iya, tadi aku sampai 2 kali buang airnya. Ini sekarang masih sakit. Nah, itu pentingnya jaga kebersihan. Tangan kita juga harus dicuci bersih dan makanan yang masuk ke tubuh kita juga harus bersih. Nah, itu sudah. Bentar ya, kakak ambilkan minyak gosok dan obat dulu. Nyesel deh aku, gak enak banget nih rasanya. Kamu sih Chan, udah kayak musang aja. Makan buah gak dicuci dulu lagi. Tuh, rasain tuh. Itu sudah. Nah adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, apa manfaat kita makan buah? Dicatat ya. Apa manfaat kita makan buah? Baik adik-adik, nanti kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan ini sebagai tugas ya. Jawablah pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sekarang adik-adik belajar di rumah saja bersama Nisa, Marta, Wayan, dan Chandra. Para sahabat pelangi hanya di TVRI. Adik-adik ingat selalu untuk rajin mencuci tangan dan menjaga kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi!